Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulina. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma israh sudurana bi faidil imani bik wa jamili tawakkali 'alaik. Wa ahina bi ma'rifatik. Wa amitna 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, jam subuh rahimakumullah. Alhamdulillah mari kita lanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Misbahul Munir memasuki ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidaklah beriman. Berkenaan dengan ayat yang ke-8 ini, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan manusia ini wa minan nas, dan di antara manusia. Manusia di sini maksudnya yakni al-munafikina minal ausi wal khazraji. Maksudnya adalah manusia di sini maksudnya adalah orang-orang dari kalangan suku Aus dan suku Khazraj. Tidak semuanya. Kita tahu bahwa justru tulang punggung sahabat Al-Ansor di Madinah adalah suku Aus dan suku Khazraj. Tetapi di antara mereka, ya tidak mutlak, tidak semuanya 100% masuk Islam. Sebagiannya ada yang golongan munafik. Wa man kana ala amrihim, selain daripada manusia itu maksudnya adalah suku Aus dan suku Khazraj, maksudnya dari kalangan mereka. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam menafsirkan ayat ini mengutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu wa man kana ala amrihim, maksudnya adalah termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang serupa dengan mereka, yang mengikuti jejaknya mereka, yaitu orang-orang yang pura-pura beriman. Wa kadza fassaraha bil munafiqina minal ausi wal khazraji Abu al-Aniyati wal Hasan wa Qatadah wa Sudiyu. Selain Ibnu Abbas yang dikutip oleh Muhammad bin Ishaq, termasuk di dalamnya yang memberikan penjelasan seperti ini adalah Abul Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan As-Suddi. Artinya menafsirkan ayat ini bisa dikatakan tidak ada perbedaan pendapat maksudnya. Asal muasalnya yang disebut dengan wa minan nas adalah sebagian dari suku Aus dan suku Khazraj.
mayoritasnya beriman, tetapi ada yang ternyata mereka ini hanya pura-pura beriman. Walihada nabbahumullahu subhanahu ala sifatil munafikin. Oleh karena itulah, karena ternyata tidak semuanya, tetapi sama-sama suku Aus, sama-sama suku Khazraj, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan warning tentang sifat-sifat orang munafik. Tujuannya apa? Li'alla yaktarra bidhahiri amrihim almu'minuna. Tujuannya supaya orang-orang yang beriman itu tidak tertipu, tidak terperdaya atas casingnya, tampak luarnya dari orang-orang munafik ini, karena betul-betul mirip dengan orang yang beriman. Penampilannya, kesehariannya, perbuatannya betul-betul mirip dengan orang yang beriman. Sehingga kalau tidak dijelaskan sifat-sifat orang munafik itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar kemungkinannya banyak orang beriman yang tertipu, yang terperdaya, tidak menyangka kalau ternyata dia adalah golongan munafik. Fayaqaa bidzalika fasadun 'aridun min 'adamil ihtirazi minhum. Kalau ini sampai terjadi di mana kaum muslimin tidak bisa membedakan mana orang munafik, mana orang yang beriman, maka akan terjadi fasadun 'arid, yaitu apa? Kerusakan yang meluas, berentek kemana-mana, sulit dikendalikan. Karena seolah tidak ada filternya, tidak ada saringannya, tidak ada tamengnya. Wa min i'tiqadi imanihim, dan yang lebih parah lagi adalah manakala kaum muslimin menganggap mereka ini adalah golongan orang yang beriman. Gitu. Wa hum kuffarun fi nafsil amr, padahal mereka ini betul-betul orang-orang kafir. Tidak ada iman di dalamnya. Setidaknya jamaah sekalian, seorang tokoh yang kontroversial yang perlu saya sebut di sini, meskipun ini debatable, tetapi mayoritasnya menyepakati adalah contohnya di zaman penjajahan Belanda itu ada namanya Snoek Hoegeronje, seorang Belanda pakar bahasa Arab, memang doktoralnya bab tentang Arab dan Islam. Nah, dia ini betul-betul adalah pura-pura masuk Islam. Hakikatnya dia itu adalah tidak pernah mengimani, tidak pernah beriman. Sampai berhasil untuk menjadi penasehat Belanda untuk Aceh. Sampai mengarang sebuah buku namanya The Acehers, tentang orang-orang Aceh. Sampai berhasil memperistri anak penghulu. Ya. Tetapi coba kalau ditanyakan di manakah makam kuburannya Hoegeronje hari ini, tidak ada yang tahu. Saya cari-cari di Delft, di Belanda juga enggak ketemu. Mana itu makamnya? Kalau dia betul-betul ada tokoh Islam yang disepakati, pastilah dia akan diabadikan oleh sejarah. Ternyata tidak. Dan perbuatannya, apalagi pergi haji, apalagi berganti nama menjadi Abdul Ghaffar, kalau salah namanya itu, maka banyak kaum muslimin yang tertipu, yang terperdaya. Pertama statusnya dulu, karena adalah seorang muslim. Yang kedua, dengan statusnya itu akhirnya menebarkan racun, yang intinya adalah supaya umat Islam Indonesia ini pasrah menerima keadaan dijajah oleh Belanda. Ujungnya ya begitu, supaya takluk, tunduk, supaya tidak beruntak, supaya tidak ingin merdeka, maka dia menebar virus-virus pikiran-pikirannya
cara pandangnya terhadap Belanda, terhadap Eropa, ya. Salah satunya senjatanya adalah dengan memberikan beasiswa ke Belanda. Ya, di antaranya yang enggak berangkat sudah dapat beasiswa tapi enggak berangkat adalah R.A. Kartini. Sudah dapat beasiswa, sudah mau berangkat enggak jadi, akhirnya beasiswanya dilimpahkan kepada Haji Agus Salim. Meskipun tidak semuanya berhasil, tetapi mayoritas yang dapat beasiswa di waktu itu, rata-rata setelah pulang mereka ini menjadi pro Belanda. Sudah tidak antipati dengan penjajahan. Sedikit sekali yang selamat di antaranya adalah Haji Agus Salim yang selamat. Dia bisa memanfaatkan beasiswanya hanya untuk belajar ilmu hukum di Leiden, di Belanda. Tetapi tidak pernah menggeser ideologinya atau kejuangannya. Tetap yang namanya Indonesia harus merdeka dari penjajahan. Tetapi sebagian besarnya adalah menjadi kaki tangannya Belanda. Ini contohnya. Karena apa? Karena agama yang awalnya itu dianggap sebagai ancaman diolah oleh Belanda supaya menjadi alat untuk melanggengkan penjajahan dengan mengolah sedemikian rupa supaya kemudian umat ini tidak lagi merasa keberatan dengan keberadaan pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya di tahun 1900-an Belanda membuat kebijakan namanya etische politik, yaitu politik etika, politik balas budi. Dikatakannya balas budi, isinya apa? Bikin rumah sakit, bikin panti asuhan, bikin panti jompo, bikin jalan, bikin rel kereta api dan sebagainya, sebagai bukti bahwa Belanda ini tidak semena-mena, ingin juga menata masyarakat Indonesia. Kenyataannya apa? Itu semuanya adalah kalau enggak dipakai untuk misi untuk memurtadkan kaum muslimin, juga ternyata kalau urusannya fasilitas umum adalah untuk melancarkan perkebunannya sendiri. Apakah tebu, apakah teh, apakah sawit, apakah kopi, yang semuanya itu keuntungannya tetap adalah pada pemerintah Hindia Belanda. Ini banyak yang tidak nyambung, itu contohnya begitu. Jadi li'alla yaktarra bidhahiri amrihim. Jadi supaya kaum muslimin jangan sampai terperdaya, tidak bisa membedakan mana itu golongan munafik, mana itu golongan yang beriman. Caranya apa? Di dalam Al-Baqarah ini di awal-awal mulai ayat 38 sampai 13 diberikan sifat-sifatnya. Wa hadza min mahduratil kibar. Ayyudunna bi ahdil fujuri khairun. Ini adalah merupakan bahaya yang sangat besar kalau kaum muslimin tidak bisa mencermati. Karena apa? Dikira orang yang berbuat kerusakan dikira sebagai orang yang baik. Faqala ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal hakikatnya mereka tidaklah beriman. Maksudnya apa? Yaquluna dzalika qaulan laisa warahu syai'un akhar. Yaitu maksudnya mereka ini mengatakan seperti itu padahal itu betul-betul omong kosong, tidak demikian keadaannya. Sebagaimana juga diabadikan dalam surah Al-Munafikun ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik itu, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka rasulu, dan Allah lah yang lebih tahu bahwa sesungguhnya engkau adalah betul-betul utusan Allah. Maksudnya adalah innama yaquluna dzalika idza ja'uka faqat. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang munafik ini, yaitu orang kafir yang berbaju iman ini, mereka itu cuma mengatakan seperti itu ketika mendatangimu saja.
Ketika berjumpa dengan Rasulullah, maka dia mengaku sebagai orang yang beriman. Kapan dia mengaku berimannya? Ya hanya ketika ketemu itu. Setelah itu la fi nafsil amr, dirinya tidak seperti itu. Walihada yu'akiduna fi syahadati bi anna wala mutakid fi khobariha. Karena itulah mereka ini meyakinkan Rasulullah dengan cara mengatakan innaka la Rasulullah, innaka, sungguh engkau betul-betul utusan Allah. Itu adalah ucapan yang terhenti sampai tenggorokan, enggak ada dalam hatinya. Akadu amrahum qalu amanna billahi wa bil yaumil akhir, untuk menekankan, meyakinkan kepada Rasulullah bahwa mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal tidak demikian. Walaisal amru kadzalika. Kama kadzabahumullah fi syahadatihim wa fi khabarihim. Hadza binisbati ila i'tiqadihim biqauli ta'ala wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Maka pengakuan sepihak mereka ini yang berupaya dengan meyakinkan itu dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini adalah bohong, lakadzibun, dusta. Nah, di situ Bapak sekalian yang membuat kita cemburu mungkin ya. Karena apa? Kalau di zaman Rasulullah itu kalau ada fenomena kemunafikan langsung mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini hari ini memang berat. Karena apa? Tidak ada lagi yang memberikan ya isyarat lah siapakah yang disebut orang munafik itu. Betul-betul kita yang harus mengerti. Kalau di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu ada yang ngaku begitu, langsung dibantah. Ya, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, itu bohong orang-orang itu. Nah, gitu. Makanya pengetahuan sahabat Nabi tentang golongan munafik lebih berat pengetahuan kita tentang golongan munafik. Karena kalau di zaman sahabat, maksudnya zaman Rasulullah, kalau keliru mempersepsi orang itu munafik ataukah tidak, mesti ada yang mengingatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini siapa? Enggak ada. Maka andalan kita apa? Mempelajari sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Nah, ini makanya dalam satu kesempatan Rasulullah juga mengatakan salah satu kehebatan umat akhir zaman, maksudnya umatnya Nabi Muhammad yang tidak pernah ketemu Nabi, adalah ketika mereka tetap beriman dengan sebenar imannya padahal tidak didampingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara istimewanya kaum muslimin yang betul-betul beriman luar dalam kepada Allah dan hari akhir di saat tidak bersama dengan Nabi, tidak bersama dengan sahabat, tidak bersama dengan tabi'in, tidak bersama dengan tabi'ut tabi'in, tetapi keimanannya luar dalam, tidak ada fenomena kemunafikan pada dirinya. Wa qalu ta'ala yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kemudian Allah firmankan di dalam ayat berikutnya, ayat 9 itu, mereka ini hendak menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan mengatakan tadi itu amanna billah wa bil yaumil akhir, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tujuannya apa? Ai bi idharihim ma adharuhu min al iman ma israrihimul kufra, bahwa mereka menampil-nampilkan diri mereka ini sebagai golongan orang yang beriman, pada dalam saat bersama mereka sedang menyembunyikan kekufurannya. Ya taqiduna bi jalima annam yukhadi'una Allah bidzalika,
mereka ini dengan kebodohan mereka ini, bahwa sesungguhnya dengan cara begitu mereka bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mendapatkan manfaat dengan ingat apa kisah lah, kalau jenengan mencermati contohnya Pak. Di tahun 1200-an, Pak, 1100-1200 itu Mongol ya. Mongol itu secara umum adalah betul-betul pembantai kaum muslimin. Khususnya di Seljuk, di wilayah Turki sekarang ini dan sekitarnya. Tetapi qadarullah itu ada yang masuk Islam. Dan rombongan, Pak, mereka berhasil membuat kesultanan sendiri. Nama sultannya adalah Berkekhon. Ini aslinya Mongol, asli Mongol. Nah, di mereka ini ada dua tokoh utama. Satunya sultan itu, satunya adalah wazirnya. Wazir itu ya kayak perdana menteri. Namanya Kiat namanya. Nah, itu belasan tahun, Pak. Mereka ini membangun kesultanan itu dengan keislaman yang baik. Tetapi siapa yang mengira? Ternyata sampai akhir hayatnya, menjadi sejarah maksudnya, ternyata yang betul-betul Islam itu cuma sultannya saja. Wazirnya ternyata pura-pura masuk Islam. Pengkhianat. Setiap Berkekhon itu karena kecerdasannya, kekayaan kesultanan itu suka membantu membuat aliansi untuk memerangi Mongol. Ya bangsanya sendiri dulu bangsanya sendiri. Ketika ketahuan dia sebagai pengkhianat, ditanyakan, "Bagaimana kamu itu? Saya besarkan kamu, saya percaya kamu untuk menjadi wazir. Kenapa kamu tega mengkhianati saya?" Jawabannya apa ternyata? Ternyata malah dibalik, Pak. Andalah pengkhianat bangsa Mongol. Malah begitu. Anda meninggalkan tradisi Mongol. Anda keluar dari keyakinan Mongol untuk masuk Islam. Itulah yang saya tidak bisa terima. Kepada dia itu apa? Belasan tahun mendampingi sultan itu dalam keadaan simatnya, sifat-sifatnya, perilakunya adalah muslim. Ya, akhirnya dibunuh, dihukum mati. Bayangkan, Pak, belasan tahun tidak ada yang tahu. Ternyata dia adalah pengkhianat sultannya sendiri. Ibaratnya yang berjasa terbesar pada hidupnya adalah sultan itu. Itu bisa begitu. Dan sultan itu hampir tidak percaya ketika diingatkan kalau wazirnya ini pengkhianat, malah mau dibunuh yang melaporkan. Nah, itu saking tipisnya, sulit membedakan mana yang betul-betul beriman, mana yang ternyata adalah dia menyembunyikan kekufurannya. Gitu. Wa anna dzalika, kemudian wa annau yurawaju alaihi kama qad yurawaju alaihi ba'dul munafiq ba'dul mukminin. Nah, mereka ini punya keyakinan bahwa mereka ini bisa, yaitu mengkondisikan maksudnya menipu Allah tadi kan, ibaratnya dengan kebodohannya itu bisa, sebagaimana dia juga bisa melitui, bisa mengibuli orang yang beriman itu. Maka kemudian disebutkan dalam surah Mujadilah itu ayat 18, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayalifuna lahu kama yalifuna lakum wa yasabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Pada hari nanti mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka mereka kembali bersumpah. Bayangkan, orang munafik saking bodohnya, nanti di hari penghitungan dia masih bersumpah lagi mengatakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian ketika di dunia ngomong begitu, dan mereka mengira dengan ucapan seperti itu dianggap akan membawa manfaat
menipu Allah di hari penghitungan itu dianggap membawa manfaat. Ala innahum humul kadzibun, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang dusta. Wa li hadza qabalahum ala atiqadihim dzanika biqali wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yashurun. Maka kemudian Allah mendudukkan duduk permasalahannya adalah tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Kayak begitu, Pak. Mendarah dagingnya golongan munafik itu. Udah jelas-jelas mempertontonkan kekufurannya, apa keimanannya pada mereka kufur, itu dibawa sampai mati, Pak. Sampai di dalam pengadilan Allah itu malah mereka ini malah ingin menipu Allah lagi. Itu. Wa may yaghurruna bi sanihim hadza wa la yakhda'una illa anfusahum, padahal di dalam mereka itu memperdaya dengan perbuatan mereka seperti itu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Wa may yashuruna min bidzalika min anfusihim, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 142 An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu berkehendak menipu Allah, pada Allah yang akan menipu mereka. Ini Bapak sekalian. Sedangkan menipu Allah di sini ada ungkapan yang lainnya dari Ibnu Abi Hatim dan dari Ibnu Jurayz. Maksud mereka menipu Allah adalah yudhiruna la ilaha illallah yuriduna ayyuhruzu bidzalika dimahum wa amwalahum fi wa fi anfusihim ghairu dzalika. Bentuk penipuannya itu apa? Mereka menampakkan kalimat tauhid la ilaha illallah pada mereka ini, maksudnya ada supaya bisa melindungi darah mereka dan harta mereka, padahal diri mereka sesungguhnya tidak pernah meyakini yang namanya la ilaha illallah. Ya. Nah, dalam ayat yang tadi kita bacakan itu adalah merupakan naqtul munafiki inda kathirin. Ini adalah bagaimana sifat orang munafik secara umum, yaitu apa? Khaniul akhlak, buruk akhlaknya. Yusaddiqu bi lisanihi wa yunkiru bi qalbihi, membenarkan dalam lisannya padahal tidak dibenarkan di dalam hatinya. Wa yukhalifu bi amali, dan bertentangan dengan perbuatannya. Wa yusfi wa ala halin wa yamsi ala ghairihi, pagi kondisinya begini, sorenya berubah lagi, dan kebalikannya. Wa yatakaffa'u takaffu as-safina, maka mereka ini apa peribadat apa ibaratnya seperti olengnya perahu atau sampan. Kullama habat rihun habba ma'aha, kalau kemudian diterpa oleh angin maka dia akan ikut angin itu membawa kemana. Masya Allah, ya, demikian gambaran yang sangat jelas ya di dua ayat ini 8-9, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita tentang siapakah orang munafik itu. Ini baru sebagian, Pak. Nanti setelah ini baru kemudian ada dijelaskan sifat-sifat yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Nggih. Ayat, Mbak. Thank you.
Bagaimana? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Orang munafik ini salah satu cirinya adalah kalau mereka ini salat, salatnya dengan betul-betul menunjukkan kemalasannya. Karena apa? Karena disebutkan salah satunya adalah kalau sholatnya itu sholat isyak dan subuh, khususnya subuh. Asqalus sholah indal munafik, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan isyak. Kenapa kok berat? Karena di zaman Nabi itu tidak ada penerangan, Pak. Kalau habis maghrib ya gelap. Nah, kalau gelap maknanya apa? Dia sholat nggak ada yang tahu, nggak bisa penampilan maksudnya, nggak bisa menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa dia adalah sholat. Kalau duhur sama asar semangat, karena banyak yang tahu. Tujuannya supaya orang mengakui dirinya adalah orang yang beriman. Nah, lantas kalau kemudian hari ini kaum muslimin banyak yang tidak sholat isya dan subuh berjamaah, apakah itu bisa dikatakan mereka ini termasuk golongan munafik? Bisa. Tetapi para ulama membagi menjadi dua, Pak, munafik itu. Pertama munafik i'tiqadi, yang kedua munafik amali. Munafik i'tiqadi itu maksudnya memang di dalam hatinya itu tidak pernah beriman kepada Allah sedikit pun, dibawa mati. Tapi kalau orang yang beriman, dia tidak pernah menggeser keimanannya bahwa hanya Allah satu sendiri yang layak untuk disembah, tetapi dia ini malas. Maka orang yang seperti ini, kalau di dalam hatinya masih beriman kepada Allah dan hari akhir, maka namanya munafiknya munafik amali. Bahasa gampangnya adalah perbuatannya itu menyerupai perbuatannya orang munafik. Apa yang dilakukan orang munafik itu dilakukan oleh orang yang beriman. Itu namanya munafiknya munafik amali. Apakah berarti kita menggampangkan? Ya tidak juga, itu berat juga masalahnya itu. Etikot amali itu bukan berarti lebih ringan, juga berat. Tetapi mereka kalau kemudian ditanya dari, ditandaskan hatinya, tetap mereka menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian. Maka kalau kita ingin memetakan sesungguh-sungguhnya orang yang beriman, yang bersih dari kemunafikan, setidaknya bisa dilihat dari subuh berjamaah. Memang kita ini berat membayangkan, itu memang tidak mudah. Misalnya begini, kemunafikan sebagaimana pernah kita jelaskan di pekan lalu sama dua pekan yang lalu, mulai muncul itu ketika di Madinah. Kenapa muncul di Madinah dan kenapa golongan muhajirin tidak ada yang munafik yang dari Mekah hijrah ke Madinah? Karena mereka ini datang ke Madinah mengorbankan harta, jiwa, kekayaannya, ya, tanah airnya demi agama. Kalau di Madinah umat Islam sudah mulai eksis, kuat, ya, punya wibawa dan banyak ghanimah, sehingga membuat mereka ini golongan munafik i'tiqadi ini berkepentingan untuk masuk Islam, pura-pura masuk Islam supaya bisa menikmati kekuasaan dan kekayaan gitu. Makanya mungkin kita sulit membayangkan, Pak, di tahun 1000 itu, Pak, alias 3 abad setelah wafatnya Nabi, itu gejala kerusakan moral kemunafikan itu sudah merajalela, sudah mengerikan.
3 abad setelah wafatnya Nabi itu sudah parah sekali di dunia Islam maksudnya. Jadi memang apa, apalagi kalau kita kaitkan dengan fenomena umum dari Islamnya, baik itu Afrika ataupun Eropa Barat, maksudnya Spanyol dan Portugal, dan Asia Tengah, rata-rata kan dengan penaklukan, Pak. Dengan penaklukan. Penaklukan ini memang konsekuensinya, Bang, kekuasaan jatuh ke tangan kaum muslimin dan dapat ghanimah. Gitu. Sehingga membuat orang-orang ini berpikir, yang orientasinya duniawi, dia berpikir berarti enak masuk Islam. Kalau udah jelas-jelas kita kalah, ditaklukkan, ya udah masuk Islam aja, kan nanti lumayan dapat enggak usah bayar jizyah, kemudian dapat kemanfaatan sebagai kaum muslimin, disantuni, mendapatkan manfaat, bahkan kalau cerdas-cerdas bisa dapat jabatan, ya begitu. Jadi fenomena itulah yang membuat akhirnya kemunafikan amal itu merajalela. Itu sudah kayak satu paket, Bang. Pokoknya kapan kaum muslimin ini bisa menaklukkan suatu negeri dan dapat ghanimah, itu suburlah ke golongan munafik itu, baik munafik i'tiqadi maupun amali. Maka kita memang harus memahami situasi hari ini memang situasi yang juga sangat berat kalau dikaitkan dengan munafik amali. Karena yang berminat untuk sholat subuh berjamaah ini masih minoritas, Pak, di negeri kita ini. Walaupun ada peningkatan, Pak, dibandingkan dengan tahun 90-an misalnya, itu sudah banyak peningkatan, tapi masih kurang banget. Masih jauh. Harusnya seperti yang kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maupun di misalnya di Turki yang kita lihat secara skala negara, yang namanya sholat subuh itu sudah seheboh sholat Jumat, itu memang sudah terjadi. Tetapi di kita ini berapa masjid yang begitu di Indonesia? Masjid yang sholat subuhnya itu seheboh sholat Jumat, itu langka sekali gitu. Padahal itu salah satu indikator yang nyata untuk mempersempit ruang kemunafikan. Setidaknya kan begitu. Ini merupakan keprihatinan kita bersama. Teman-teman ya. Baik, saya kira demikian. Sekalian bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.